أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع عيسون سنبلات خضر وأخر يابسات. وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تذرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون. ثم يأتي من بعد ذلك فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك توني به فلما جاء أخو الرسول قال ارجع إلى ربك أَلْهُمَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ. قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز العان حصل الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله هلايا di kaidal khainin. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah
dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka menjawab, itu mimpi-mimpi yang kosong dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi itu. Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat kepada Yusuf setelah berapa waktu lamanya. Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya. Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu agar mereka mengetahuinya. Dia Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun sulit. Kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan masa itu mereka memeras anggur. Dan raja berkata, bawalah dia kepadaku. Ketika utusan itu datang kepadanya, dia Yusuf berkata, kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melakukan di tangannya. Hati-hati. Sini. Nabu. Apa-apa? Dulu. Jangan cukup. Ya udah bobo-bobo ya. Mau ambil apa tadi, Bu? Sini. Ambil. Ambil. Ambillah story ya. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun sulit. Kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan pada masa itu mereka memeras anggur. Dan raja berkata, bawalah dia kepadaku. Ketika utusan itu datang kepadanya, dia Yusuf berkata, kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka. Dia raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Mereka berkata, Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui suatu keburukan darinya. Istri Al-Aziz berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya. Dan sungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Yusuf berkata, ya demikian itu agar dia Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah dan bahwa Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, malmallahu wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi shahri Ramadan hadisan nanti.